Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kawan-kawan di luar sana. Saya Yusri, salah seorang census protester, dan hari ini saya akan review dua gawai produksi terbaru keluaran census. Salah satunya DigiCrane 65F dan NanoShape 92F. Kedua-duanya jenis gawai terapung, floating, dan maklum kita ketahui gawai jenis terapung mempunyai asi gelikan lebih kuat berbanding jenis gawai tenggelam. Kedua-dua gawai ini diperbuat dari material jenis plastik ABS. Ini membuatkan badan dia lebih kukuh, kuat, dan lipsnya, dua lips ni sedaging dengan body, dan ini agak menyukarkan sekiranya strike gawang itu, lidah gawang ini mudah tercabut dari badan gawang. Material ABS adalah satu material plastik kukuh, dan sekiranya gawang ini terkena hentakan batu maupun struktur yang keras dalam bandingan kita, anda yang sasar mispot, ianya agak sukarlah badan nak pecah. Dan kedua-dua gawang ini profilnya berbeza, DigiCrane 65F dan NanoShape 92F. Kedua-dua gawai ini mempunyai lidah yang sedikit agak mendatar. Ini mencipta daya untuk selaman yang lebih dalam. Kedua-dua bentuk badan gawai ini pun berbeza. Ini menentukan aksi renangannya. Okey, kita fokus pada DigiCrane 65F. Panjangnya 6.5 cm dan berat 19 gram. Dan ia dibekalkan dengan hood size 2 yang mampu menyelap 2 hingga 3 meter. Dan ini jenis silent mode, tak bunyi. Badannya agak bulat. Ini akan mempamerkan aksi yang lebih melebar, wide wobbling. DigiCrane 65F seberat 19 gram. Dengan berat 19 gram ni, kita mampu buat lataran yang agak jauh, long cast. Dan dalam ujian kami, DigiCrane 65F mampu memotong rintangan angin di mana gawang ini boleh digunakan. Okey, selain daripada tasik, kebiasaannya pauman, sebarau, di sungai-sungai berjeram pun kita boleh guna. Selainnya sungai jeram ni ada lubuk-lubuk dalam, ataupun sungai-sungai besar untuk kenerak pun terbaik. Dan untuk muara spot ke batu, ini pun sesuai digunakan untuk cari siakap merah, lapu, ataupun baby gepo, apa-apa saja spesies predator di muara maupun di sungai-sungai, ianya sesuai digunakan. Dan untuk gawai macam ni, selalunya ratio 5 paling 16 antarawan lahan untuk gawai jenis crankbait macam ni. Okey, bagi NanoShape 62F, beratnya 7.7 gram dan panjangnya 62 cm. Dibekalkan hook original size 6. Gawai ini pun mampu menyelam 2 meter ke bawah, paras lebih dalam. Lidah selaman tidak terlalu lebar dan badannya agak kurus, nipis. Ini membuatkan aksinya lebih padat ataupun tight wiggle. Untuk aksi tight wiggle, ianya lebih sesuai di karang laju, sedikit laju. Ianya sama boleh digunakan di muara, sungai-sungai jeram, tasik ataupun sungai-sungai pegunungan. Okey, dalam kejayaan mengilat bukanlah bergantung kepada gawang semata-mata. Apa yang penting, kita memahami dengan jelas setiap profil gawang yang kita gunakan. Kita juga perlu bijak menyesuaikan setiap gawang dengan lapangan ataupun situasi padang pancit. Kedua gawai ini datang dengan pelbagai variasi warna. Kita perlu bijak sesuaikan dengan keadaan cuaca dan keadaan air, keruh atau jenis. So, kita boleh pilih mana-mana color yang sesuai untuk air jenis dan keruh. Buat rakan-rakan di luar sana, kedua gawai ini sudah pun masuk pasaran dan anda boleh dapatkan.
makan di kedai-kedai pancik berdekatan. Kita beli dulu. Dan keadaan sekarang ni, waktu pandemik, kita duduk rumah dulu. Dan selepas habis semua keadaan negara sudah stabil, tak ada pandemik, sudah tak ada, kita boleh gunakan untuk memancing. Selamat mencuba.